Halo guys, apa kabar hari ini ya? Jumpa lagi dengan kami, jumpa lagi dengan Cipta Jati Abadi Channel. Yang kali ini kita akan memberikan tips sederhana ya, cara membuat lubang kunci ya, membuat lubang kunci pintu tanpa alat bantu router ya. Karena kemarin lagi kelupaan ya, jadi kita lubanginya pakai manual ya. Caranya sangat mudah sekali ya, pastikan Anda membawa bor ya. Jadi ini kita lubangi dulu pakai bor ya, kita lubangi seperti ini ya, baru nanti kita pahat pakai pahat manual. Oke, jadi seperti itu. Ini mungkin untuk para tukang-tukang pemula yang lagi lupa ya, kalau pas waktu penyetelan pintu ya, lupa bawa router ya. Dan untuk melubangi kuncinya itu sangat sangat lama kalau tidak pakai router itu. Oke, sedikit tips ini mungkin bermanfaat untuk Anda ya. Terima kasih ya, sudah menyimak. Jangan lupa ketik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Pangan kutuk itu belum. Tuh. Oh, my God.